Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Di kesempatan kali ini aku akan mencoba hunting dari jam 3 sore sampai malam ya teman-teman, untuk mengupdate situasi terkini Terminal Krokol angkatan untuk menuju Lebaran Haji. Apakah ada kelonjakan penumpang atau sebaliknya? Dan beginilah kondisi, ini kondisi malam ya. Ada armada apa aja yang masuk dan ada armada apa aja Monogiri yang buat tambahan untuk mengangkut pemudik Lebaran Haji. Pokoknya berkah buat akang-akang cilok, ada akang-akang pentol luar biasa. Penumpang Krokol rame, jadi pedagang pentolnya ikut rame. Pokoknya nyaris manis buat akang-akang tukang pentol. Laiki lur, armada-armada dari PO Haryanto yang berjajar rapi. Luar biasa nih PO Haryanto. Cuma PO Haryanto ya yang berani parkir berjejer kayak gini. Yang lain belum pada datang, yang lain pada kemana? PO Haryanto sudah standby untuk mengangkut para calon pemudik Lebaran Haji. Pokoknya pesona menara Terminal Krokol itu luar biasa, mantap jiwa. Penumpang menara, mantep pol yakin lur, hati siapa yang tak meronta-ronta ya melihat pesona menara dikerumuti oleh para calon penumpang. Dan pokoknya semoga saja PO-PO yang masuk Terminal Krokol di hari ini semua pada ikut rame, karena menjelang Idul Adha itu biasanya tuh lonjakan penumpang itu dari jam 3 sore sampai malam ya, rame banget ya. Gak kayak lur, pesona PO Haryanto berjajar rapi 1, 2, 3, 4. Ada armada dari Rosalia Indah yang diperangkatkan. Semoga selamat sampai tujuan, Rosalia Indah. Rosalia Indah tuh biasanya tuh kalau lane pertama itu ke Jogja ya. Dan ini armada dari PO Haryanto yang sedang berjajar rapi, yang akan siap-siap untuk diberangkatkan ya. Dan beginilah kondisi situasi di depan-depan agen. Ternyata sudah mulai berdatangan, sudah mulai ada kelonjakan mulai hari ini ya, sore hari ini. Nah itu ada Mas Heri selaku agen dari PO Haryanto, dan aku akan coba untuk menelusuri ya ke bagian-bagian paling pintu masuk dari armada-armada. Apakah ada kelonjakan juga dari para calon penumpang? Lagi lur, calon penumpangnya lagi mendeprok-deprok menunggu armada yang urung teko. 159. Armada dari PO Haryanto yang baru datang lagi ya, 159. Luar biasa ini, biasanya tuh ngisi Merak ya, tapi nggak tahu sekarang isi ke mana. Yang mau langsung datang ke Krokol itu diusahakan apa namanya tuh, kalau dikerumuti para abang-abang jago tuh tinggal bilang aja ya, aku mau naik armada ini, insya Allah abang jagonya akan mundur dengan sendirinya. Jangan diam aja kalau ditanyain abang jago.
Kalau misalkan cuman kita diem aja, abang jagonya malah jadi emosi ya teman-teman. Dan beginilah kondisi, aku pantau dari jarak jauh depan tukang kopi ya teman-teman. Ternyata penumpang sudah berjajar di trotoar. Inilah kru dari PO Haryanto yang selalu bantu para calon penumpang untuk mengatur barang bawaan. Luar biasa banget. Ternyata sudah ada Nyuta Hato ya, Nyuta Toba Kali dan semuanya kemarannya. Nah itu para krunya langsung membantu penumpang-penumpang untuk menyusun barang bawaan. Armada dan Pak Bro itu lain dari yang lain ya, peleknya tuh bisa buat ngaca lur, peleknya bisa ngusawi ngilu. Pantesan aja Pak Bro pun bisa selalu rapi ya, berarti Pak Bro itu ngocone ngilu ini pelek alkoa ya, warna sama Pak Bro ya, sehat selalu ya Pak Bro. Dan ini armada dari Haryanto yang warna hijau, ini nomor lampu berapa nih? 047 nih teman-teman. Ini 047 itu biasanya tuh kemarin isi kemaduran nih. Rolling ya. Isi ke mana tuh? Jeporo ya kalau nggak salah. Dan di tempat saya ini juga ini armada rollingan lagi nih. 259 ya. Biasanya isi Merak, nggak tahu sekarang isi mana. Waduh, angkat jempol luar biasa pokoknya. 159 nih, ngisi Cepu atau ngisi mana nih? Kalau nggak salah ini ngisi Cepu lagi karena Abi Mayu lagi trouble ya. Lagi ini ngisi Cepu Purwodadi sih teman-teman. Hei, hei, perlihatan saya diperangkatkan ya. Luar biasa. Ada Anggung Sejati yang mau ke Wonogiri monggo bisa naik armada Anggung Sejati. Kamu dari mana aja? Ikut apa sekarang? Cepu Purwodadi. Para calon penumpang yang mau naik armada dari Sudirman Tunggajaya yang lagi menunggu armadanya. Sudirman Tunggajaya itu masuknya nanti sekitar pukul jam 6 sore ya. Ya tunggu terlalu lama karena datang dari jam 3 sore lor. Ya dan itu saya tanyakan tuh dia mau ke Wonogiri ya. Armada Demang nih, PO Haryanto Demang yang baru datang mengisi Jombang. 047 diberangkatkan, semoga selamat sampai tujuan. Tato diberangkatkan ya, semoga selamat sampai tujuan bakal, semoga tanpa ada penghalangan apapun ya. Dan menjelang pukul malam ya, pukul malam atau sekitar jam 6 sore, armada dari STJ Sudirman Tunggajaya baru masuk di area parkir terminal Progol. Osea yang akan ngelin ke Wonogiri nih teman-teman, luar biasa. Sudirman Tunggajaya sing warnane ijo Tosca, mantap jiwa. Monggo buat para teman sahabat kabeh, sahabat STJ yang mau pulang kampung, sengarep numpak STJ, terminal Grogol juga tersedia. Tapi jangan ke Wonosobo ya, Wonosobo jalurnya di opin dulu, Muriaraya juga op. Ini yang ke Wonogiri nih, seri berapa juga saya nggak tahu ya. Gak terlalu paham aku kalau STJ, tapi alhamdulillah tadi sudah dikasih tahu sama pihak agen kalau Sudiro Sia ini akan ngelin ke Wonogiri. Lumayannya penumpangnya dan langsung diberangkatkan Wonogiri. Semoga selamat sampai tujuan tanpa suatu kendala apapun ya teman-teman.
Dan datang lagi dari armada kupu-kupu ayu, lagi lur yang mau ke Wonosobo bisa naik kupu-kupu ayu. Silakan monggo, kupu-kupu ayu tersedia terminal Grogol, pemain baru dari Wonosobo. Ranah sampah. Yang kemarin kecewa sama STJ bisa naik Wonosobo, bisa naik Wonosobo, bisa naik STJ, bisa naik ini ya, repotan banget ngomongin. Yang kemarin tuh kecewa dengan STJ bisa naik juga kupu-kupu ayu. Ini satu jurusan ya, STJ kemarin, STJ Wonosobo, dan ini kupu-kupu ayu juga Wonosobo. Monggo silakan. Fasilitasnya tidak kalah dengan Sudiro Tungga Jaya, pokoknya mantap jiwa. Sama-sama naik bis ya, sama-sama naik ke Wonosobo. Ini agennya bersampingan dengan Sudiro Tungga Jaya, teman-teman. Agen STJ itu bersampingan dengan agen kupu-kupu ayu, sama-sama Lin Wonosobo ya. Monggo silakan yang mau naik kupu-kupu ayu, tersedia terminal Grogol, keberangkatan jam 7 sore. Yang mau naik Wonosobo juga yang mau naik ke Wonosobo bisa naik Sinar Jaya juga ada. Terminal Grogol juga agennya bersandingan dengan STJ ya, STJ kupu-kupu ayu terus Sinar Jaya, luar biasa penumpangnya dari Sinar Jaya.